Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Yansa dari kelas 11 IPA 1. Kali ini saya akan mengerjakan salah satu soal dari pembagian polinomial. Berikut adalah contoh soalnya. Yang pertama kita gunakan cara bersusun. Tama-tama taruh ini dulu di sini. Nah, pertama-tama 2x pangkat 3 dibagi x sama dengan 2x pangkat 2. Terus dibalik 2x pangkat 2 dikali x. 2x pangkat 3. Terus kemudian 2x pangkat 2 ini dikalikan dengan minus 2 sama dengan minus 4x pangkat 2. Kemudian kita kurang. Ini adalah 1 dikurang minus 4 jadi 5 x pangkat 2. Ini x pangkat 2 dibagi x jadi plus 5x. 5x kali x, 5x pangkat 2. Yang ini turun ke bawah minus 4x. Terus yang 5x ini dikali sama minus 2, jadinya minus 10x. Minus 14 dikurang minus 10, jadi ditambah ya. Jadi 6x. 6x dibagi x sama dengan 6. 6. 6 dikali x sama dengan 6x. Kemudian ini dikurang 12 nya turun. Plus 6 dikali minus 2. Minus 2, jadi minus 12. Ini sisanya 0 dan ini hasilnya. Cara kedua kita kerjakan yaitu cara Horner. Pertama-tama kita tulis dulu soalnya di sini. Min 2 ini dijadikan sama dengan 0. Jadi x min 2 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 2. Itu di sini 2. Oh ya, sorry bro. Ini di sini ditulis angkanya aja. Ya, kayak gini. Jadi 2 pertama turun. 2 dikali 2, 4. Ini 1. 1 ditambah 4, 5. 5 dikali 2, 10. Min 10 ditambah min 4 ditambah 10 jadi 6. 6 dikali 2, 12. Min 12 ditambah 12 sama dengan 0. Jadi di sini ada 2, 5 sama 6. 6 ini 2 ini 2x pangkat 2. Dan ini 5x tambah 6. Ini sisanya 0 dan ini hasilnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.